Halo, gua Kepo Gaming. Oke, kali ini gua bakal mainin game judulnya Hades. Not playing with a joystick recommended. Jadi, kita pakai joystick aja ya. Karena memang developernya juga bilang lebih baik main game ini pakai joystick. Kita main yang biasa dulu aja ya. Hades itu salah satu dewa Yunani, dewa underworld ya, neraka. Kalau Zeus kan langit tuh. Dan Hades itu masih saudaraan ya sama Zeus dan Poseidon. Nah, seperti ini grafisnya. Jadi, tokoh utamanya itu anaknya Hades kayaknya dah. Grafisnya bagus sih menurut gue, ini artistik banget. Enak dilihat. Oke, ini pedang. Oh, kita bisa bantai juga ini hantu-hantunya. Hilang lu semua. Ngacauin neraka ini sih. Oke, langsung aja deh. Latihannya udah cukup. Jadi ingat Castlevania sih sebenarnya ini. Castlevania campur Diablo kah? Wih, gameplaynya cepet. Wah, asik nih kayaknya gameplaynya nih. Kena pukul. Sekali pukul 20. Apa itu? Kabur dia. Banyak juga musuhnya. Oh, sinari. Eh, sini loh. Gameplaynya asik loh, ini game. There she is. It's got to be her. Then here goes nothing. In the name of Hades, Olympus. Athena. Athenanya gak sesuai gambaran gua. Gua pikir bakalan cantik gitu ya. Oh, kita bisa pilih ini. Ini bantuan dari Dewi Athena. Kayak God of War aja, kita dikasih kekuatan Dewi atau Dewa gitu. Oke, yang pertama itu serangan pedang. Yang kedua itu serangan projectile. Cast. Dan yang ketiga itu dash kita ya. Dash kita bisa kasih damage ke musuh. Wah, bingung juga nih. Pilih mana ya? Gue sih lebih pilih pedang kayaknya. Jadi nggak bisa tiga-tiganya. Oke, masuk lagi. Walaupun grafisnya sederhana tapi enak dilihat loh. Nah, damage gue pedang gue seharusnya lebih kenceng. Waduh, masih ada lagi. Oke. Ada dua lagi ini. Coba ini deh, pedang. Ini tempat ternyata ya. Wah, kena trap kill. Wah, hati-hati ada trap juga. Gila-gila banyak banget nih. Dapat lagi. This one was bound to show up, I guess. In the name of Hades. Hades, Olympus. Dapat lagi ini kekuatan dewa atau dewi. Oh, sekarang dewa perang nih. God of War. Bukan Kratos ya, Ares memang.
di God of War sih dia tuh antagonis yang di God of War pertama, Ares itu. Oke, ini kekuatan Ares. Slicing Shoot. Inflict Doom. Wah, ini epic loh. Ini mendingnya epic loh. Gue sih pilih yang ada tulisan epicnya ya. Lebih bagus. The War God's power. I'm hurt. Can't heal myself, but I can fight. Kita nggak bisa keluar lagi, berarti ini pilihan bener. Bisa dibilang ini roguelike. Kita bisa dapat random. Tergantung kita mainnya, setiap orang bakal beda skillnya. Dan game ini tuh dapat nilai 90-an loh di review-review game. Mantep banget, rata-rata ngasih nilai positif ya. Banyak yang bilang must play, makanya gue penasaran juga nih sama ini game. Aduh, udah kena-kena. Dan kayaknya kalau mati, kayaknya udah habis dah. Wih, jebakan lagi. Oh, kita bisa pantulin ya. Kita dapat apa lagi nih? Cuma satu kali ini. Udah, gawat. Rusuh sih bener ini. Deflection, keras. Oke, kita lihat. Olympus. Mulai lagi. Kali ini dewa siapa? Dionysus. God of Wine. Ini kekuatannya tapi nggak ada yang epic ya. Positive outlook aja deh. Leave it to the God of Wine to liven things up around here. Oke, ini ada lagi. Musuhnya udah beda lagi. Eh. Waduh, kena positive outlook. Langsung aktif ya. Deflection, aduh gila. Hampir mati gua. Susah juga nih game. Banyak jebakannya. Cuma satu pilihannya. Kita lihat dapat apa. Kayak di Persia gitu lagunya. Jebakan lagi. Waduh, gila mati gua. Susah loh. Damn it. Iya, ulang lagi dari awal kayaknya deh. I'm home. House of Hades. Carry on everyone, don't mind me. Kok kita bisa ambilin nih? Hilang. Welcome to the House of Hades. Hypnos. Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Mati semua. Some of us more than others. Back already. Ini kah Hades-nya? Ada anjing serigala nih, tiga. Infernal watchdog Cerberus. Cerberus. Kepalanya tiga. You watch over things for me, won't you, boy? You know I'd take you if I could. Zagreus, Prince of the Underworld. Ini siapa nih? Coba. Come home. Do not despair, child. Nick. Such setbacks are inevitable. I believe it, Nix. I'm grateful. Yes. Ya berarti ini Hades itu bokapnya. Stupid boy. My domain. Betul kan? Was a delight. Thank you for asking. So I'll just be on your way indeed.
What do I care? Go see for yourself. Get away from back there. You've returned. Good to see you, lad. Despite I see less forgotten hero. Remember your truth. And fear is for the weak. The House of Hades. That dark and lavishly up. You know I can hear you, old man. Ada relax di sini? Lock. No time to rest. No time to rest. Gue suka sih sama tampilan grafisnya, unik banget sebenarnya. Bukan main, walaupun tampilan grafisnya seperti ini, tapi dia efeknya kaya. Terus gue yakin banyak kontennya ini. Coba kita lihat. Kalau mati kita gimana? Hey room, I'm back. Oh, ini kamarnya. The bedchambers of Prince Zagreus. Prince Zagreus. Perpetual state of up. Oh, come on, it's not that bad, is it? Night. Ini kita bisa tingkatin ya. Ada greater reflect tapi butuh 50. Bonus attack and special damage. Wah, makin mahal. Coba itu dulu dah. I'll sleep when I'm dead. Tidur saat mati aja. Oh. I can escape through that pink window there. Pink window. I need more chthonic keys for this. Oh, ini senjata baru nih. Tapi di lock gitu ya, dikunci. I can do this. Kemana ini? First get past the wretched shades of Tartarus. Wah, gila keren ya. Grafisnya gue suka sih benar ini kayak komik gitu. Kayak komik-komik Amerika. Escape. One more time. Oke, kita mulai lagi dari awal sih. Thunder. Nih. Petir. Is this really him? Okay. Zeus kah? Hades, Olympus, I accept this message. Oke, Zeus. Raja Olympian. Have my blessing. Oke, kita lihat. Lightning strike. Weapon unique attack. Coba des aja deh. Lord Uncle Zeus lending his support. Uncle Zeus. Never thought I'd see the day. Memang pamannya kan? Night. Whenever. Oke, jadi ada petirnya gitu. Eh, ada musuh. Gua enggak kelihatan tadi. Mantap sih. Nih, kalau kita ngedes gitu jadi keluar petir. Oke, kita dapetin lagi skill lain. Susah juga loh ini. Edan. Oke, dapat kunci. Nanti kita bisa unlock ya yang tadi, senjata-senjata tadi. Ini aja deh. Gue benci banget sama si gendut ini, aduh. Gila, gue takut loh. Oke, berhasil. Pakai ini aja dari jarak jauh. Nah, kayak gitu. Masih ada lagi. Kita harus banyak menghindar. Hit. Nah, kayak gitu. Des. Harus hati-hati banget sih. Coba kita lihat Athena. Kita lihat kekuatan apa? Divine Strike. Ada bronze skin loh. Mending yang ini kali, Divine Flourish. Your wisdom guide me. Nah, itu dia.
Sini aja deh. Menarik sebenarnya nih game. Oke. Waduh, waduh, banyak banget. Nih, deflect. Oke, tewas dia. Sekali doang loh, pakai yang spesial. Mantep banget. Coba ini ya. Musuhnya udah beda lagi. Aduh, aduh, aduh. Oh, hati-hati. Eh, kena gua. Banyak jebakan. Aduh, kabur, kabur, kabur. Oke, berhasil. Nih, spesialnya. Dapat nih. Centaur. Oh, untuk maksimum life. Oh, ini shop. Let's see what's in here. Ini untuk restore XP ya, instan. Ada trap juga. 20% move speed. Beli ini aja deh. I'll take it. Penuh lagi gua. Oke, kita ke tempat selanjutnya. Oh, hati-hati jebakan. Kita pakai yang spesial aja, serangannya sekali doang kok. Tuh. Sekali. Nih. Wah, kuat juga. Absorb my blow. Oh, hati-hati. Aduh, kena. Sial. Kena, dia kena jebakan. Ada koin. Lumayan nanti buat beli lagi. Oh, ini Poseidon nih. Skillnya Poseidon. Ini skill siapa ya? Poseidon aja deh. Gue penasaran. Bos kayaknya ini. Aduh, duh, 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 duh. Gawat, gawat. Wah, ini kuat nih. Deflect, deflect. Gila, dia kuning. Kita kalahin dulu yang satu dah. HP-nya double soalnya. Oke. Oh, hati-hati. Yah, gak kena. Oke, dikit lagi. Hasil. Ini dia kekuatan Poseidon. Uncle number 2. Siap. Poseidon, God of the Sea. Little Hades. Oke, kita lihat. Kita dapat kekuatan apa dari Uncle Poseidon? Rare semua nih. Oh, ini untuk cash damage nih. Powerful ring attack. Kita dikasih semacam harta karun gitu ya. Enggak deh. Gue lebih memilih ini kayaknya. Cash damage. Oke, kita lihat. Kayak gimana. Oke, itu dia. Boon info. Thunder Dash. Oke, nanti tinggal yang X ya. Belum ada. Nanti gue bakal pilih yang X juga. Serangan X gue nih masih biasa. Yang lainnya sih udah spesial. Udah dikasih kekuatan dewa.
Awas, awas, hati-hati. Gila, ini nggak habis-habis. Nah, masih ada lagi. Ah, kena gua. Wih, gila, mantep. Some darkness. Darkness. Oke, di sini ada dua kunci. Ini aja deh. Oke, ini ada shop ternyata. Chern. Boatman ya, yang kayaknya di God of War juga ada deh. Dia yang bawa orang-orang dari dunia ke Underworld, setahu gua. Power up. Ada jualan kentang goreng. Oke, ini dia. Kita bisa beli. Ini nih yang pertama. Curse Hangover. Oke, warna ungu sekarang pedang gua. Mantap. Enggak bisa di pedang, lihat. Dia pakai semacam pertahanan gitu. Langsung aja dah. Wah, apa ini? 45 detik harus survive. Gila kayaknya. Gawat ini. Kuning semua lagi. Aduh, aduh, kena. Awas, awas. Gila ini sih. Terlalu banyak musuhnya. Oke, okay, kita bisa menghindar sih pakai side step ya. Oke, okay, cukup. Nih. Tempat berikutnya. Udah kuning semua nih. Gila, gila. Waduh, waduh, gawat, gawat, gawat. Serangannya udah edan. Terlalu banyak nih. Sekali nembak, tiga. Susah loh yang tadi, bener. Kita dapat koin lagi. Oke, okay, bolehlah ini. Perlu soalnya. Ada 15% kemungkinan untuk drop ya musuh. Drop healing item gitulah. Nih, boleh nih. Superior effect. Gemstone. Gue beli semua aja. Nah, yang ini nih. Witches. Gue benci bener musuh ini. Gila bener. Oke. Waduh, waduh, kena jebakan gue. Awas, mundur, mundur. Kayaknya mending kalahin yang belakang dulu dah. Aduh. Aduh, kena, kena. Gemstone. Lumayan. Ini kayaknya Hades deh.
Ah, kurang nih. Gua tadi udah dipakai semua. Tinggal tiga lagi, padahal sayang juga. Beyond the present chamber, and I can reckon quite a bit. Lanjut dah, nggak apa-apa. Kita lihat aja sampai sejauh apa. Well, this is bos kayaknya ini. Halt, Sagrius. Megaera. Oke, ini bos pertama. Pasti gua kalah, cuma 50, tadi 47 ya XP gua. Sayapnya cuma satu. Waduh, banyak banget itu. XP-nya panjang amat. Gila. Pasti gua kalah sih ini. Goodbye dah lawan bos ini. Tewas gua. Eh, masih bisa. Dibantuin lagi. Susah ya. Gue tiap kali nyerang langsung di counter gitu. Aduh, mati lagi. Susah. Bossnya panjang banget itu XP-nya. Oke, kita balik lagi ke sini, tapi kita udah dapat banyak equipment gitu. Renovate. Special offer for me, my good shade. Cuma nol aja ya. Renovation. Of Tartarus sounds like an excellent idea. What's that there? Something from the Fates. Underworld renovation. Oke lah, kita ambil aja. Chambers of the underworld ought to be a little livelier with this. You are distracting me. Udah kurang. Oke, kita udah bisa nambahin lagi ini. Feeling good. Not even tired, thanks. I should go. Unlock weapon. Oke, gua udah bisa, tapi oh belum, cuma ini doang. Kuncinya cuma satu soalnya. There we go. Oke, ini senjata panah. X to fire. Holy fire. Release X while flashing. Nah, itu dia. No. Ku kurang suka sih jujur senjatanya. Tapi nggak apa-apa lah, gue cobain senjata lain. Gue lebih suka pedang sebenarnya. Oke. Weapon unique attack. Ini aja coba. Daedalus, wherever you may be right now. Thank you. Wah, nggak enak loh. Memang damage-nya lebih gede, tapi harus ditahan ya, gak enaknya. Oke dah, mungkin segitu dulu dari gua, Kepo Gaming, mainin game Hades. Dan game ini unik banget sih menurut gua. Bakal bikin lu ketagihan lah, dijamin, karena yang pertama itu menurut gua sih dari roguelike-nya itu yang menarik ya. Kita bisa dapat efek-efek apa saja, tambahan skill apa saja yang kadang nggak kita duga gitu kan. Kemudian dari sisi grafisnya gua suka karena dia tuh colorful. Enak dilihat. Gameplay-nya bagus sih, mantep lah. Jadi bagi kalian yang suka sama game-game model begini sih, wajib menurut gue main game ini. Sayang banget kalau dilewatin.
Oke, segitu dulu. Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. So when I'm